Sekarang saya lagi bersama teman-teman nih, ada dari Sukarela Dalam yang hari ini di Jambi, yang didampingi oleh komunitas Sehat Tempat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Oke, dan sekarang kita ini bersama pendampingnya dan juga anak didiknya. Halo, say hello. Halo. Halo. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Chan. Chan. Nah, panggilannya? Kocan. Kocan. Kocan belajar di sana, belajar apa? Matematika. Udah itu apa lagi? Sudah matematika apa lagi? Nulis. Nulis. Udah bisa nulis sama baca? Baca. Bisa. Kalau S dengan U apa? Su. S dengan A? Sa. Kalau digabung? Susah. Ah, susah. Kalau tambah H apa jadinya? Apa tadi pangkal? Di pangkal tadi SU, udah itu SA. Susah. Nanti kalau udah besar pengen jadi apa? Jadi TNI. Jadi TNI? Angkatan. Udara. Kenapa angkatan udara? Pengen bisa terbang. Pengen bisa terbang. Oh. Baren. Reni ya, Reni Ayu Wulandari. Yang paling menarik dari mengajari anak-anak suku anak dalam apa sih? Paling menarik apa ya? Karena kondisinya di alam kali ya, jadi lebih menantang lah. Lebih menantang ya. Dan cara mengajar mereka itu beda dengan di kota ya? Iya, beda. Jadi kita memang pakai konsepnya sekolah alam, bagaimana mereka itu bisa belajar, tapi tidak terasa belajar gitu lah. Jadi sambil bermain juga. Dan dalam waktu 1 tahun mereka rata-rata sudah bisa baca tulis hitung. Itu umurnya berapa? Umur-umur berapa sih yang diajarin? Sekitar dari, kita paling kecil itu ada yang 6 tahun, paling besar ada 18 tahun baru belajar. Iya, tapi semangatnya juga masih kuat. Iya. Okay. Ada 2 orang sih kita, ada yang 17, 1 18.